lakukan langkah sederhana ini untuk mendapatkan banyak uang dari YouTube. Hai semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku mau share kegiatan aku beres-beres, sambil aku juga mau share gimana sih atau apa aja langkah-langkah sederhana untuk kita mendapatkan banyak uang dari YouTube. Nah, aku tuh nggak menggurui ya teman-teman, cuma aku share sepengalaman aku aja, karena selama ini tuh banyak juga loh yang nanya tentang YouTube, dari mulai gimana caranya naikin subscriber, dari mulai gimana sih kak kalau pemula itu apakah kita harus ngupload 1 hari 3 kali ataupun 1 hari sekali atau gimana sih kak cara cepat dimonetisasi. Nah oke, lanjut, di sini aku mau jawabin aja sedikit-sedikit pertanyaan kalian yang aku tahu. Yang pertama aku mau cerita dulu dari awal aku ngonten itu. Yang aku lihat sih ya, aktifnya aku di YouTube tuh sejak 2019. Cuma aku tuh aktifnya maksudnya di Google-nya gitu teman-teman ya. Tapi itu YouTube bukan untuk aku bikin konten. Ya untuk seperti penonton lainnya gitu teman-teman, untuk penonton YouTube gitu, untuk scroll-scroll aja. Nah karena 2019 juga aku kan belum nikah gitu teman-teman. Nah setelah aku nikah itu pas 2021, pokoknya setelah aku punya anak juga gitu teman-teman, baru aku aktif di YouTube. Dulu tuh suami aku ngojek teman-teman sambil kerja juga, dan aku ngeliat kakak aku itu ngupload video di YouTube. Dan akhirnya kata suami aku, "Dih, kamu juga kayaknya bisa deh untuk upload di YouTube, yuk kita coba gitu." Tapi aku tuh gak pernah kepikiran kita tuh sampai nerima gaji dari YouTube gitu teman-teman. Jadi istilahnya tuh cuma coba-coba aja. Malah dulu aku tuh gak tahu sama sekali teman-teman tentang YouTube, bener-bener yang kosong gitu teman-teman. Jadi ya cuma main YouTube aja. Habis itu kita tahu kan persyaratan untuk daftar YouTube gitu, karena kita juga cari-cari di YouTube. Kita tuh belajarnya, aku dan suami aku tuh otodidak gitu teman-teman. Jadi gak ada orang ataupun temen untuk aku tanya gimana sih cara naikin subscriber, atau sekedar nanya gimana cara edit video YouTube supaya terang, supaya cerah. Sampai aku tuh ngupload video pertama tuh yang burem gitu teman-teman, yang pada pecah karena kapasitasnya ataupun kualitas videonya aku upload ternyata di 720, bukan 1080 yang paling tinggi gitulah untuk ngupload video di YouTube. Awal-awal konten aku juga cuma upload kayak video tutorial pakai kerudung, tutorial make up, walaupun aku sama sekali nggak bisa make up. Aku juga unboxing ring light karena pertama kali aku beli ring light, jadi aku videoin. Aku juga upload video anak aku. Anak pertama aku kan masih bayi, jadi aku edit-edit gitu teman-teman. Pokoknya sama sekali aku tuh nggak tahu kan tentang YouTube, jadi aku pikir apa aja lah aku upload gitu. Dan aku udah berjuang banget untuk ngupload, enggak banget sih teman-teman, karena aku pikir juga ya sambil iseng-iseng aja, aku belum nyeriusin gitu loh teman-teman. Dan di situ tuh belum ada yang nonton sama sekali. Yang nonton paling keluarga aku yang aku minta untuk nonton, atau teman-teman aku. Mungkin teman aku juga atau saudara aku juga males nontoninnya karena ya ini video apaan gitu teman-teman. Karena kayak mikir gak mungkin deh aku bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, karena untuk 1 jam tayang aja itu kayaknya susah banget aku dapetin. Nah terus berjalannya waktu kita pindah kontrakan, karena suami aku juga kerjanya dipindahkan ke Bekasi. Dari situ aku mulai bikin video room tour teman-teman. Pasti kalian tahu kan video room tour aku, yang aku nunjukin kontrakan aku, kayak dari ruangan depan, ruangan tengah, ruangan belakang. Nah dari situ video aku mulai terarah dan mulai ada yang nonton beberapa, kayak 100. Dulu tuh untuk nonton, untuk dapetin penonton satu video aku 100 aja tuh susah banget loh teman-teman. Sampai akhirnya aku pindah kontrakan lagi karena memang harus pindah, dan itu satu video aku sampai tembus 10.000 gitu teman-teman. Dan dari situ akhirnya video kita terarah. Oke, sekarang aku mau langsung jawabin aja gimana cara untuk naikin subscriber, naikin 1000 subscriber aja dulu ya teman-teman. Jadi kalau cara aku dulu, aku tuh nguploadnya terarah ya teman-teman. Misalkan kalian itu seorang ibu rumah tangga, jadi bikin aja konten seperti aku. Konten daily vlog, konten bersih-bersih rumah, konten masak, pokoknya yang mencakup di dalam rumah aja. Intinya tuh jangan ganti-ganti tema, jangan tiba-tiba jadi tutorial apa gitu teman-teman, atau tiba-tiba konten apalah, pokoknya ganti-ganti gitu ya.
supaya orang-orang tuh tahu, oh iya, si Ajijah ini kontennya tentang masak, tentang beres-beres. Jadi yang subscribe kita itu pasti ibu-ibu gitu, teman-teman. Jadi pasti orang-orang yang emang suka sama video beres-beres, video konten masak, atau konten-konten yang tentang kehidupan sehari-hari, tentang daily vlog lah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba review mobil ataupun review bengkel gitu ya, kan mereka jadi aneh gitu, jadi gak suka yang ada. Nanti mereka malah pergi dari channel kita. Dan kalau kita bikin konten yang searah ataupun yang terarah, nanti YouTube akan naikin atau akan promosiin channel kita, jadi ada di beranda orang-orang. Nah, cara lain untuk naikin subscriber, kalau dulu aku tuh caranya dengan konsisten upload ya, teman-teman. Jadi misalkan aku upload dalam 1 minggu 1 kali, itu minimal banget. Pokoknya jangan sampai nggak upload sama sekali. Dan kalau lebih rajin lagi nih, upload setiap hari. Kalau awal-awal ngonten tuh nggak usah bikin video yang durasinya panjang, itu 5 menit ataupun 3 menit juga udah cukup banget. Ya, hitung-hitung kita tuh lagi belajar untuk rajin upload dan untuk rajin ngedit. Cara lain untuk naikin subscriber ataupun jam tayang, jangan lupa untuk upload video kita dengan kapasitas yang bagus, dengan videonya yang cerah seperti ini contohnya. Kalau kalian pikir aku tuh HP-nya bagus banget, enggak teman-teman. Jadi aku dari awal ngonten sampai sekarang alhamdulillah aku pakai Android dan tetap bersyukur, karena Android juga bisa terang dan bisa bagus loh. Yang penting kita atur kecerahannya, kita pakai lampu yang terang, kita edit juga gitu teman-teman. Nah, minimal kalau kita mau ngonten, kita juga harus bisa ngedit ya teman-teman. Kalau banyak yang nanya nih, aku ngedit pakai aplikasi apa? Di awal konten sampai sekarang aku tuh ngedit video ataupun fotonya itu pakai aplikasi InShot, teman-teman. Kenapa aku pilih aplikasi InShot? Karena aplikasi ini tuh gampang banget untuk aku gunain dari dulu waktu aku masih belajar sampai sekarang. Dan ini tuh nggak ada iklannya, teman-teman. Pokoknya nggak banyak banget iklan yang lewat gitu. Aku pernah ganti aplikasi, tapi ternyata itu pas lagi ngedit banyak banget iklan yang menjeda gitu teman-teman. Dan aplikasi InShot juga bisa digunain tanpa kuota. Satu lagi modalnya kita harus punya kuota ya teman-teman. Tapi dulu awal konten aku juga nggak punya kuota banyak loh teman-teman. Sampai-sampai aku tuh kalau mau upload video itu kan butuh 2GB minimal ya. Jadi kita tuh cari toko ataupun ruko yang ada wifi gratisnya untuk sekedar upload video. Jadi nanti HP-nya dibawa sama suami aku, terus suami aku nungguin gitu teman-teman. Pokoknya kalau ingat cerita itu tuh ya, jadi bikin aku semangat lagi ngonten sekarang, karena dulu perjuangan aku tuh nggak main-main. Singkat cerita, akhirnya aku dimonetisasi memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Alhamdulillah. Pokoknya aku tuh dimonetisasi setelah aku 1 tahun bikin YouTube. Tapi inget ya, dalam 1 tahun aku tuh aktifnya itu cuma 2 ataupun 3 bulanan gitu teman-teman. Selebihnya aku tuh jarang upload, aku nguploadnya juga asal-asalan, pokoknya banyak banget jedanya. Nah, setelah aku dimonetisasi itu gak langsung aku nerima gaji dengan gampang ya teman-teman. Karena di sana juga kita ada proses untuk nerima kertas PIN-nya. PIN dari AdSense itu aku nunggu beberapa minggu, jadi aku harus ngambil ke kantor pos ya teman-teman. Akhirnya setelah 3 mingguan gitu kayaknya aku nunggu, aku lupa sih teman-teman, pokoknya gak sampai lewat 1 bulan, abang posnya tuh nelpon kalau PIN AdSense-nya itu udah ada di dia, udah ada di kantor pos. Aku seneng banget karena perjuangan aku akhirnya gak sia-sia. Setelah aku menerima PIN AdSense, akhirnya aku makin rajin untuk upload video dan aku makin seriusin bikin daily vlog ataupun kegiatan aku sehari-hari. Karena di video aku tuh udah ada dolar hijaunya teman-teman, udah ada iklannya juga, dan setiap aku ngupload tuh kelihatan satu video aku tuh ada uangnya berapa rupiah gitu. Tapi ya begitu ya, namanya awal konten, kita tuh merintis dari nol sama kayak orang lagi jualan. Pokoknya nanti juga pasti banyak kok orang-orang yang datang yang emang suka sama barang ataupun makanan yang kita jual. Nah, setelah aku dimonetisasi juga mulai banyak inbox ataupun di Instagram yang aku tautkan di YouTube, itu mulai banyak tawaran kerja sama endorse teman-teman. Masya Allah banget. Masya Allah banget, dulu tuh aku selalu nontonin orang-orang yang ngiklanin barang orang lain sampai mereka
mereka juga dibayar, dan hal itu terjadi ke aku, dan itu lumayan beberapa sih yang inbox aku, karena misalkan kita habis dimonetisasi pasti banyak kok pihak yang mau kerjasama sama kita, karena itu tuh akun kita mulai berkembang gitu, mereka jadi ngelirik akun kita, teman-teman. Aku seneng banget karena dulu aku dapat barang ataupun aku dapat makanan ataupun apapun itu aku juga dibayar, sampai aku juga pernah dapat satu set skincare, body lotion, kayak gitu teman-teman, aku juga dibayar dan lumayan uangnya beberapa ratus gitu, masya Allah. Jadi kalian gak usah minder, gak usah mikir kalau HP kalian jelek. Siapa sih ibu-ibu yang gak seneng karena kalau di rumah aja dan kerjaannya nyapu, beres-beres, cuci piring sambil jagain anak, apalagi anaknya kalau dua kayak aku, siapa coba orang yang mau bayar kita? Dan kalau kita bikin YouTube, kita videoin itu, kita bisa dibayar loh walaupun kita cuma nyapu di rumah sendiri gitu. Walaupun aku gak rajin upload, gak rajin bikin video, gak konsisten, tapi alhamdulillah selama 2 tahun aku udah ngerasain beberapa kali gajian YouTube, sampai 2 tahun itu kurang lebih alhamdulillah masya Allah kalau dikumpulin aku dapat 14 ataupun 15 jutaan. Walaupun menurut kalian itu kecil, tapi segitu udah alhamdulillah banget untuk aku. Itu juga belum termasuk uang endorse ya teman-teman, karena selama ini juga kalau dapat endorse itu pasti dapat uang dan barang. Walaupun kecil di mata orang lain, tapi aku udah bersyukur banget karena dengan uang itu aku bisa beli barang-barang ataupun sekadar baju itu tanpa minta sama suami. Dan kalau ada pertanyaan tinggal komen aja di bawah, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan semoga videonya bermanfaat, tidak ada maksud sombong. Wassalamualaikum.